Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni Andrianto Channel. Di video kali ini kita mau lewat jalan sini, Nusa Dua. Kita mulai dari Nusa Dua sini, teman-teman ya. Ini pintu keluar tol Gempol. Di sini, teman-teman. Kita lewat jalan sana ya. Soalnya apa? Jarang juga lewat jalan sini, teman-teman ini. Ini sampainya nanti di apa nah? Apollo Gempol, teman-teman ya. Jadi kita lewat jalan sini. Jalan ini juga jarang tak lewati sih, teman-teman. Nanti soalnya jalannya kayak gini. Enggak rata ya jalannya. Jalannya enggak rata, gelombang. Jadi habis ini kita selip dulu ini truk besar. Jadi jalur-jalur truk besar aja di sini. Kebanyakan kan kita lewat rel kereta api. Nah, kita selip dulu truknya. Jalanannya kayak gini ya, teman-teman ya. Oh, truknya mau atret, mau mundur ya, atret. Oh, okay. Mau mundur. Apa ya? Jalurnya kayak gini, teman-teman. Pokoknya di sini ya, jalannya ya kayak gini. Jalan-jalannya bergelombang. Jarang ya bis lewat ini juga jarang. Sekarang ada tol. Jadi lewat ya tol. Dulu itu kalau mau masuk tol itu ya lewatnya di tol Gempol yang lama tadi ya, tol mati itu, teman-teman. Lewat bisnya di sini. Berhubung ada kena lapindo, jadi ya bisnya jarang lewat sini dan dialihkan jadi arteri Porong sana, teman-teman. Ayo pade. Nah, jadi jalan sini ya dipakai truk-truk besar kayak gini nih. Ini jalannya bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang. Jadi kudu pelan-pelan aja lewat sini. Loh, jalan ini bergelombang, gelombang, gelombang. Apalagi yang tengah ini parah ini. Soalnya emang apa? Lewatnya ini lewat truk-truk besar itu. Jalan sini. Truk-truk barang, truk-truk besar lewat di sini. Jadi jalannya bergelombang-gelombang banyak. Apa ya? Ono truk yang ngarep itu. Sik, tak salep-salep depan nih. Enggak, ndeloki bokonge. Truk ae. Oh. Jalannya gak roto.
Nah, sampai di Apollo Gempol sini teman-teman ya, jalan dari Nusa Dua ke sini jalannya kurang bagus lah, bergelombang ya, emang jalannya apa, truk-truk besar itu teman-teman ya. Mungkin videonya saya akhiri di sini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.